Konvoi kendaraan lapis baja Rusia disergap pasukan Ukraina di wilayah Chernihiv. Rekaman yang dirilis oleh Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan konvoi kendaraan lapis baja Rusia disergap pasukan bertahan Ukraina di wilayah Chernihiv, Ukraina. Konvoi kendaraan militer Rusia tersebut tampak diserang dengan bazooka yang diikuti oleh rentetan senjata mesin otomatis. Video itu menunjukkan konvoi kendaraan Rusia yang ditarik mundur ketika pembicaraan damai sedang berlangsung di kota Istanbul, Turki. Para pengamat militer mengatakan Ukraina akan memenuhi tuntutan Rusia menjadi negara netral dan mengurungkan niat sebelumnya untuk bergabung dengan NATO. Apalagi setelah perang terjadi, tidak ada bantuan langsung dari NATO yang turun memperkuat militer Ukraina menghadapi ketangguhan militer Rusia. Dunia juga menyaksikan bahwa permohonan Ukraina untuk memberlakukan zona larangan terbang di langit Ukraina tidak mendapatkan dukungan yang nyata dari Barat. Bagaimana menurut kalian berita ini? Baku hantam kalian di kolom komentar.